Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya katanya tanya Pak Kiai bagaimana agar kita terhindar dari sifat berprasangka kurang baik terhadap orang. Iya. Bagaimana? Pertama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat menghindari. Jadi langkah pertama adalah kita minta ama Allah supaya terhindar dari berprasangka buruk selalu kita bisa berprasangka baik kepada orang, minta ama Allah. Yang kedua, Yeah. Kita bekali diri kita dengan ilmu, yeah. bekali diri kita dengan ilmu, yeah. bekali diri kita dengan ilmu. Nah kalau sudah terjadi, maka kita cari yeah, sisi baiknya apa, masih bisa diarahkan kepada yang baik. Contoh ada orang jalan di depan kita tapi nggak negur kita biasanya negur nih enggak negur dia aja ya kita takwil aja mungkin giginya lagi sakit <laughs> mungkin giginya lagi sakit ya. atau lagi berantem sama bininya <laughs> jadi dia diam aja ya. atau yang lain-lain ya. yang lain-lain Takwil kepada yang lain-lain, insya Allah, dengan cara seperti ini, dengan cara seperti ini akan terhindar. Dan andai kata memang terjadi seperti itu, ya, dia melakukan itu, ya, jadi nggak apa-apa, jadiin pelajaran buat kita, jadiin pelajaran buat kita, kita jalan seperti itu. Itu aja. aja.